Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk, open can, yuk. Sekarang ya. Iya. Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya. Masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Ya, kabar yang akan buat kita semua pada baper dan bahagia. Kabar kebersamaan Lesti dan Bilar di momen anniversary yang begitu memukau kita semua. Apalagi hadiah yang Rizky Bilar berikan ini guys, sungguh bikin semua pada baper, termasuk ayah Kejora. Ayah Lesti pun ikut baper di momen anniversary yang ke-10 bulan. Nyatanya putrinya dibuat bahagia dengan hadiah dari Rizky Bilar. Ya, hadiah yang nyatanya merupakan surprise bagi kita sekalian. Rupanya Rizky Bilar tak main-main. Di momen anniversary yang ke-10 bulan ini, semuanya berdecak kagum dan selalu berbangga dan bahagia. Hingga akhirnya sang ayah Kejora pun merasa bahagia dengan hal tersebut. Sehingga dia, si ayah Kejora, ayah Lesti, kemudian memastikan akan apa yang diberikan oleh Rizky Billar, dan surprise itu yang membuat kita semua terpana. Ya, dia mengunggah kembali unggahan prewed Lesti dan Billar dengan adat Minang. Terlihat Rizky Billar begitu tampan dan Lesti begitu cantik mempesona. Ya, lihatlah mereka begitu menyatu bagaikan sejoli yang lagi dimabuk cinta. Tak lupa ayah Kejora pun memberikan caption atas unggahannya tersebut. Captionnya apa ya? Dengan emoticon pipi merona dan cinta. Bismillahirrahmanirrahim, kata salah satu fanbase. Putra segar ayah jam 2 pagi. Wow, 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 saking bapernya ayah Kejora, ya tak bisa tidur guys, sehingga dia pun mengunggah hal tersebut jam 2 pagi. Sebagaimana disampaikan dan dikomentari oleh Putra Siregar. Tentu hal tersebut juga memantik perhatian kita semua akan mereka berdua. Apalagi di hari ini, dari semalam hingga hari ini, rupanya kebersamaan Lesti mencuri perhatian semenjak Rizky Billar mengadakan bakar-bakar di depan rumahnya. Tentu hal tersebut mencuri dan menyedot perhatian perleslaran. Ya, unggahan Rizky Billar itu pun kemudian dilanjutkan dengan unggahan bersama sang kekasihnya dengan memakai filter bibir doer dan ya oplas. Tentu hal tersebut membuat bengek semuanya. Di saat mereka, di saat kita semua pada bahagia akan kebersamaan dan munculnya foto prewed mereka yang itu menandakan bahwa Lesti dan Bilar yang benar-benar go public dalam mempersiapkan hari bahagia mereka berdua. Apalagi Rizky Bilar juga memohon doa yang tentunya berawal dari unggahan ayah Kejora yang memperlihatkan keselarasan mereka sebagai laki-laki yang mencintai Lesti dengan begitu besar. Ya, rupanya Rizky Billar pun merasa cocok dengan sosok sang biduan cantik yakni Lesti Kejora ini, sehingga dia pun merasa bahwa Lesti adalah pilihan yang tepat baginya untuk menemani hidup selanjutnya, meneruskan perjuangannya di dunia yang fana ini. Tentu juga keputusan Bilar ini disambut bahagia oleh Lesti. Tak hanya Lesti yang begitu bahagia
dengan keputusan mereka yang akan segera melangkah ke jenjang berikutnya. Tetapi dua keluarga mereka, yakni keluarga Lesti dan Bilar, sama-sama bahagia. Dari awal yang dianggap settingan belaka, nyatanya di hari ini, di momen anniversary yang ke-10 bulan, keraguan itu kian sirna. Ya, mereka-mereka yang tak percaya si kunyang-kunyang akhirnya pada ngibrit, pada kabur entah kemana. Tentu saja hal itu menjadikan kita semua di anniversary yang ke-10 bulan ini merasa bahagia bercampur aduk, karena memang apa yang disebut dengan pernikahan Leslar memang dikawal dan ditunggu oleh para fan untuk membuktikan bahwa memang benar-benar dari takdir, dan yang namanya settingan ilahi sungguh manis nyatanya. Makanya agar kalian juga tak ketinggalan kabar dan informasi dari kita mengenai keberadaan kemesraan Lesti dan Bilar, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.